ini dia, kita mau hunting Hot Wheels di sini nih. Toko mainan, grosir dan eceran, jadi berbagai macam anak. Katanya di sini ada Hot Wheels-nya juga nih, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Ini kali ini saya lagi di toko mainan di Cirebon. Kata anak-anak di sini ada Hot Wheels-nya. Nah, kita cari, kita lihat di dalamnya ada Hot Wheels apa. Ini mainannya lokasi di Cirebon di dekat stasiun Halimbangun. Pas banget kalau ada di depan situ, di situ tuh, di situ tuh jalan ke stasiun Halimbangun di situ. Nah, ini pas banget sebelahnya kalau ada yang bisa di searching di Google Map ya. Langsung aja, nggak usah lama-lama, kita masuk ke dalam yuk, cuy. Oke, kita langsung masuk ini di dalamnya nih, Bro. Ui. Di etalasenya ini sudah ada nih. Kita disambut monster truck. Ada Hot Wheels ini juga nih, apa Econoline sama ada Tomica, Bro. Ini ada Tomicanya di sini nih. Nah, ini dia Tomicanya. Nah, di sini juga masih ada nih Hot Wheels-Hot Wheels-nya nih. Oke, coba kita masuk ke dalam ya. Bang, boleh lihat ya Hot Wheels-nya enggak, Bang? Boleh. Ke belakang ya. Ayo. Lihat dulu. Nah, ini Bro, Hot Wheels Hot Wheels-nya. Ini berapaan, Bang? Itu 25. Gokil. Ini ada factory seal nih. Factory seal 25, Bro. US card. Ini semua 25, Bang ya? 25. Ini juga nih. Twin mill ini kan kalau di Indomaret ini sekitar 50.000, di sini 25, Bro. Ini juga di Indomaret Alfa sudah naik 32.900 kalau salah ya. Ini 25.000 semua nih. 25.000-an semua. Kategori murah ini, Bro. Harga bersahabat. Nah, ini dia Abang Yanto di sini nih. Abang nama saya siapa, Bang? Abang Yanto ya? Yanto. Abang Yanto. Nah, ini hotel-nya dikeluarin nih. Ada Tomica juga. Ini premium nih, Bro, ban karet nih. Mulan ini berapa, Bang? 85 harganya untuk Dream Van. Ini kalau di mall-mall 125.000, di sini 85 recommended nih, termasuk kategori murah. Ini juga semua 85 yang ini ya. Color shifter berapa nih, Bang? 45. Ini harga 45, kalau di Indomaret sekarang udah 55, dia masih jual 45 nih. Nah, Tomica juga nih. Kalau Tomica berapa, Bang? Tomica, Bang? 45. Ini Tomica 45 semua, Bro, segel ataupun yang udah. Ini masih segel nih. Color spesial Corvette, harganya murah, cuman 45. Ini juga 45. Ini kalau di mall atau kalau di Alfa sudah harga naik, udah harga 50-60 kalau nggak salah ya. Ini di sini masih 45. Nah, ini juga ada nih. Ini murah-murah banget di sini, Bro. Ada lagi satu nih, ini yang premium. Ini berapa nih, Bang? 110. Ini 110, Bro. Kalau di mall udah 120-an nih. Ini di sini murah-murah nih ternyata nih. Yang di sini tadi harga hotel-hotelnya di sini 25.000. Semua dia banyak real car-nya di sini, ada fantasi juga dan ternyata sama, nggak ada bedanya, termasuk yang factory seal juga harganya sama 25. Nah, ini recommended nih buat teman-teman sekitar sini, sekitar ini. Alamatnya di dekat stasiun Harjonangun ya. Jadi pas depannya itu ada toko Naya Toys, itu bisa mampir ke sini teman-teman. Nah, ya, oke teman-teman, jadi ini sekalian melihat item-item apa aja di dalam tokonya. Ini grosir, eceran nih. Ini ada sekalian tanya-tanya sama Bang Yanto, dibolehin nih buat tanya-tanya. Nah, di sini ada Tayo. Ini berapa nih, Bang? Tayo, yang Tayo iya. Tuh. Kalau 8.000, Bro, ini 8.000 isi 4 nih, lucu nih tayonya nih. Tayonya lucu. Nah, lihat nih. Nah, ini unik-unik. Ini berapa, Bang? 8.000 ya semua ya, berarti itu kayaknya kayak 2.000-an satu nih. Buat teman-teman yang koleksi Tayo-Tayo. Ini lucu, Bro, nih. Serius lucu nih. Tuh kan, ayunya satu set langsung ini warna-warni nih. Satu set, terus ada apa lagi ya? Nah, ini Beyblade nih, ada Beyblade. Ini kalau Beyblade berapa, Bang Yan? 15. Ini 15 untuk Beyblade-nya. Ini udah ada wadahnya, Beyblade-nya. Ini robot-robotan juga ada nih. Berapa nih, Bang Yan? Itu
ada robot-robotan di situ, plastik ya. 35 isi 1 2 3 4 isi 8. 35.000. Ah, sama bangnya. Nah, ini yang poli berapa nih, Bang, ya? Yang di atas nih. Poli itu 52. 52 ini yang poli nih. Di atas ya, agak tinggi nih, susah. Udah enggak apa-apa, Bang, ya. Kita sambil jalan aja. Ini 852 ini. Lumayan itu buat hiasan juga ya di kamar-kamar. Ini ada pistol-pistolan juga. Ini tadi robot-robotan lagi. Yang gangsing yang ini, kalau yang ini nih, sama Beyblade juga nih. Ini berapa, Bang Ian? Itu kenanya 1.300. 1.300 per piece ini. Buat yang suka. Terus ada kita sambil lihat-lihat lagi. Nah, ini ada Tajo, ini yang mainan plastiknya nih. Kalau ini berapa, Bang Ian? Itu kena berarti 12.000. 12.000 isi 6 ini. Bahannya dari plastik. Bisa itu pullback. Pullback yang ternyata yang Tayo ini pullback, bro, ternyata. Saya kira bukan pullback, ya. Ternyata ini pullback. Yang tadi juga pullback, harganya murah. Yang Tayo yang bagus juga pullback. Nah, ini ada apa nih, lampu-lampu. Nah, ini ada lagi nih, bro. Mini cars ini lucu nih. Ini berapa ya, Bang Ian? Kecil nih, lucu nih. Kita coba set, ambil satu. Segini 6.000 isi. 6.000. 1.200. Nah, ini. Fullback juga ini. Ini fullback nih, bro. Fullback lucu-lucu nih. Fullback isi berapa ini? 5 ya. 6.000. Nah, ada temannya di sini nih. Hampir sama juga sama, harganya. Burger-burgeran juga ada. Ini buat teman-teman yang mau belanja biar lebih hemat di sini, kalau grosir harganya lebih murah nih. Jadi minimal berapa kalau udah jual grosir, Bang Ian? Beli 3, harga kesananya udah grosir nih. Kalau teman-teman mau beli, jadi saran saya sih kalau mau beli mending sekalian grosir deh. Jadi lebih murah. Kalau 1 hitungannya nanti eceran hitungannya. Kalau 3 ke atas dia baru murah. Nah, ini ada laser-laseran juga. Berapa, Bang Ian, laser-laseran, Bang Ian? Udah 3.000. 1 ya? 1 piece 3.000 laser-laseran yang mainan waktu kecil. Ini juga ada lampu-lampu ini. Ini apa sih? Bulpen ajaib. Jadi bulpen bisa ada lampunya juga ya, senter ya. Ada lampunya juga ini. Nah, di sini ada temannya Tayo juga. Tadi yang Tayo tadi sama kayaknya. Ini ada gangsing. Apa nih, Gang? Ini gangsing nih. Gangsing. Langsung pakai. Nah, ini ada unik juga nih, mobil-mobilan kecil juga nih, bro. Wih, lucu. Ini berapa, Bang, ya? Ini 10.500. 10.500 isi 4 nih. Fullback ya? Iya, fullback. Fullback, bro. Kayaknya saya ambil yang ini deh. Saya mau beli yang ini aja deh. Tuh, keren-keren. Lucu-lucu lah. Cocok nih. Saya ambil yang ini deh. Ini ada kayak apa ini, kayak apa sih namanya? Hidrogel ya. Ini kan mainan anak nih, hidrogel nih. Ini harganya murah-murah. Kalau yang hidrogel berapa, Bang Yan? Kena 4.000. 4.000 satu renceng ini? Iya. Buset, murah banget, bro. 4.000. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 10. 4.000. 400 satu biji, bro. Nah, ini ada apa nih? Ini mobilan molen plastik ya kayaknya ya. Kayak molen gitu. Ini plastik. Ini 4.000 juga isi 12. 4.000 isi 12. Satu losin berarti. Ini ada kuda-kuda pecet waktu mainan kecil kita itu. Lompat-lompat. Nah, ini ada mobil-mobil truk juga. Ini berapa, Bang? 4.200. 4.200 ini untuk mainan apa namanya? Truk-truknya ini ada Tayo lagi. Nah, ternyata di sini juga di toko mainan ini sedia kayak gini, bro. Ada kerokan jenggot, ada cutter. Cutter juga berapa nih, Bang? Cutter kena 1.200. Duh, murah, bro. Cutter 1.200 untuk gunting. Gunting kena 4.000. Gede ya, yang gede ya, stainless yang dia. Yang kecil 3.000. Yang kecil ada 3.000 nih. Di sini murah nih, bro. Ini juga yang gede murah nih ya. Berapa nih? Ini kenanya 1.300. 1.000, bro. Murah banget, bro. Ini ada lem Korea juga kalau yang suka main-main. Yang Korea berapa lem Korea? Korea 2.000. 2.000-an murah, bro. Nah, di sini ada lagi perahu-perahuan. Ada gigi-gigian nih, yang suka gigi waktu kecil ya, gigi-gigian ini kayak tadi kuda lompat. Nah, ini apa nih, bro? Ini unik nih. Dan bola. Ini, bro,
Oh iya, buat main-main bro. Ini berapa bang ya? Satuan ya? Satuan. Berapa harganya? Kena 13.5. 13.5 itu satu bal, satu gini ya? Isi 6. Isi 6, 13.000. Isi 5. Isi 5, 13.000, murah nih. Murah-murah, grosir-grosir di sini. Ada mainan apa nih, kayak gangsing ya? Kayak gangsing ya? Ini kayak gangsing nih kayaknya nih bro. Bahan kayu. Nah, di sini ternyata juga ada Tamiya nih, bro. Buset. Nah, ini yang kebalikin ya. Ini Tamiya merek Image nih. Merek Image. Kalau ada teman-teman nih yang hobi Tamiya atau hobi Holy Galaxy, ini layak untuk dipajang. Kalau untuk balapan, kalau Image sih tahu saya dinamonya lumayan kenceng. Dinamonya ya. Tapi buat dipajang juga oke. Ini harga berapa Bang Yan? Tamiya Bang Yan? 25. Wow, murah bro, harga untuk Tamiya 25 nih. Ini Image merknya ya, macam-macam nih modelnya nih. Magnum, Black, Black Saber, Spin Egg, Zebra nih, macam-macam. Yang Magnum ada gak bang? Yang Magnum lagi kosong. Wow, habis, laku. Habis, ya. Yang Magnum ini jadi inceran nih. Kalau Magnum harga sama juga ya? Harga 35. 35, kalau Magnum agak beda karena mungkin kalau di Hot Wheels kayak Hot Itemnya gitu ya. Ini banyak nih, di sini ada berapa? Tuh. Kalau ada yang mau cari-cari Tamiya juga di sini ada ternyata. Selain Hot Wheels ya, ada Tamiya juga. Terus ini ada apa nih? Mainan-mainan kecil-kecil gini juga banyak. Tuh. Masak-masakan juga ada di sini, terjun payung, masak-masakan. Apalagi di sini ada slam juga, tuh, slam yang di bawah. Mainan-mainan anak ya. Kalau ada yang mau silakan ke sini nih. Nah, ini ada gantungan kunci juga di sini, bisa nyala nih bro. Ini berapa bang Yan? 2000-an. Satu piece atau segini? Satu piece, jadi 6000 ini ya? 6000. Ini bisa nyala nih. Tuh, gantungan kunci Doraemon. Ada Doraemon, ada mobil-mobilan. Nyala semua bang ya? Nyala semua. Lampu, ini 6000, 2000-an satu nih. Ini 3000 kalau ini 3000. Oh ini 3000 karena gede dia. Ini juga ini sama. Sama 6000. Kalau ini lebih murah lagi. Ini berapa bang? Ini 4.500. 4.500 itu satu gini ya, tiga ya? Oh, ini lebih murah nih. Semua nih buat yang butuh gantungan kunci juga. Unik-uniknya ada Donald Bebek nih. Nah ini bisa nyala nih mobil-mobilan nih. Mobil juga ini mobil. 6.000 juga. 6.000 juga. Keren sih nih bentuknya nih mobil bro. Oh ini 55. Lebih murah. Oh lebih murah nih malah 55 yang ini nih. Gantungan kunci mobil-mobilan nih. Kalau yang sayang-sayang buat yang buat gantungan kunci pakai ini aja nih bro, bisa nyala kalau malam. Murah nih. Bang, ini berarti toko fisik. Nah, online-nya ada apa aja, Bang? Bisa kalau mau beli orang-orang jauh gitu? Ada. Pakai Facebook ada ya? Ada. Apa namanya, Bang? Naya Toys. Nah, nanti teman-teman bisa di searching ya di Naya Toys di Facebook. Nanti akan mainannya di situ di-upload ada, ya. Ada. Terus kalau ininya, Bang, nomor kontak, Bang? Ada. Berapa, Bang? 089. Nah, 089. 632 652 652. Nah di bawah ya nomor kontak HP-nya ada, jadi silakan langsung kontak aja ke pemiliknya nih, ke Bang Yanto nih, bisa langsung kontak atau Facebooknya kalau mau lihat barang kayak gitu teman-teman ya. Ini harganya murah-murah banget. Bang aku ambil Hot Wheels-nya deh, ambil Hot Wheels-nya ini mumpung murah nih, jadi saya ambil aja. Ini yang mana ya saya pilih? Ah ini aja, Pos Panamera 1 Turbo 25 bang ya? Iya. Ini juga nih yang biru, Pos warna merah sama itu deh boleh yang factory seat Alpine ya. Alpine. Nah ini teman-teman kalau dia mau saya sebenarnya murah, mau saya ambil semua tapi saya sisain buat teman-teman yang di sekitaran sini ya. Ini ada Volkswagen, ini juga sama nih harga 25 nih di sini. 25. Nah, saya ambil yang itu tadi. Bang, jadi saya ambilin aja nih. Tomika enggak ada. Ini kalau ada yang mau Tomika ya, saya ngambil ini tadi yang lucu-lucu satu. Nah sama ini paling deh bang. Jadi berapa bang? 1, 2, 3 sama ini nih ya, saya dapat. Saya ngambil item ini nih teman-teman, lucu nih. Tuh kan mainan lumayan bro buat lucu-lucuan. Masih ada di sini nih. Ini bang, yang ini nanti aja deh.
Ini teman-teman ban karet juga di sini murah nih. Kalau ada yang mau. Nah, ini apa nih, Bang? Wah, ini kalau di Indomaret kayak Kinder Joy-nya, Bro. Permen. Bentuknya sama bulat-bulat nih Kinder Joy ini. Dipasang di dekat kasir lagi. Persis. Nah, itu aja, Bang ya. Ambil itu, Bang ya. Jadi berapa, Bang? 75 sama ini 500. Jadi 85.500. Oke, Bang, saya ambil itu, Bang. Nah, ini Bro, kita ambil ini tadi 85 nih sama dapat total 3 ya. Oke, lah, lumayan lah dapat real car di sini, real car fantasi harganya sama. Harganya sama, yang faktor seal juga sama nih, saya ambil faktor seal 1, pos warna merah 2. Oke ya, ini menurut saya recommended nih tokonya nih, murah, harganya juga gak mahal-mahal amat untuk Hot Wheels, dimana yang lain Indomaret sudah dari 32,5 dia masih tetap di harga 25.000 ya. Oke, jangan lupa like and subscribe video-video gantungan channel ya, bagi yang di sekitar sini, ini recommended toko Naya Toys di Cirebon di dekat stasiun Arjunangun. Nah itu ada patokannya di stasiun Arjunangun, dekat banget ini, gak jauh-jauh amat, oke. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.